Oke, teman-teman, Pak Itam lagi sama YouTuber terkenal, teman-teman. Siapa? Noris Casper. Amin, terkenal, amin. Nah, jadi teman-teman, ikutin terus ya perjalanan Pak Itam, lepasin Pak Itam bersama channel YouTube-nya Noris Casper. Dan buat kalian juga yang hobi merpati, jangan lupa di subscribe channel-nya Merpati Pak Itam. Buat kalian selalu ikutin lomba, event, semua ada di sana, lengkap banget. Teman-teman, jangan lupa like, comment, and share. Nah, Pak Itam lagi collab nih sama Yuka. Ayo, Yuka Him. Oke. Ya, buat followers, selamat menikmati semuanya. Jangan lupa subscribe, like, share. Pak Itam, tau gak sih? Lombanya itu banyak banget. Nanti banyak makan keliling di Indonesia. Teman-teman, pagi-pagi Pak Itam udah subuh, belum mandi, bau usuk. Fatih, coba langsung main merpati. Oke, ikutin terus perjalanan Pak Itam sama Fatih Merpati Boy, YouTuber hits di Indonesia. Teman-teman, jangan lupa ya follow IG-nya dan yang pastinya subscribe Rahman Family Channel dan Merpati Pak Itam, duo merpati, duo channel merpati yang ada di Indonesia, dan kita akan memberikan informasi merpati yang informatif buat anak-anak dan orang dewasa jikalau Pak Itam bikin konten perlombaan. Jam berapa nih? Jam 5:30. Fatih udah coba main-main merpati nih. Tuh, teman-teman bisa ngeliat ya, Fatih mencoba. Kayaknya kesayangan ya, Tih ya. Warnanya beda ya, Tih ya. Coba lihat. Tapi ini warnanya apa nih kata orang-orang nih? Batik ya. Kelontak batik. Jadi andalan Fatih. Tapi ini sendiri nggak ada itunya ya. Belum, jadi lagi mau dicari. Matanya mata apa, Tih? Jagung. Biar samaan ya? Oh gitu. Jadi ini batik ya, batik dengan matanya mata jagung. Coba bawahannya, kerabaan. Kasar apa lembut? Kasar dikit ya, lembut. Nah, teman-teman Merpati Boy atau teman-teman Pak Itam, boleh nih saranin kalau misalnya kasar ya. Nah, jadi Fatih lagi nyari betina warna coklat ya. Apa blorok? Kok blorok sih? Apa? Selain coklat apa? Warna yang cocok menurut Fatih? Pelontang. Nah, teman-teman ya, nah ini adalah salah satu Merpati Fatih yang lagi bujang, lagi membutuhkan merpati betina. Jadi Fatih lagi nyari nih teman-teman. Nah, pagi-pagi udah mulai nih kita ya bikin konten cari dolar ya, Tih. Nah, ini ya kondisinya kosong, tapi nih kalau teman-teman bisa ngeliat. Nah, tuh teman-teman ya. Masih pagi, kita pantau-pantau, nanti biasanya kita jemur ya, teman-teman ya. Tuh yang di situ juga ada, di situ juga ada. Jadi ada berapa pasang, Tih? 4 ya. 4 pasang yang udah ada jantan betina. Yang itunya belum. Coba nih Pak Itam lagi. Lagi ini sama Fatih nih. Siapa mana? Ini yang dari Bandung bukan sih? Iya ya kan? Warna betinanya warna perak. Betinanya warna perak. Perak. Oh gitu. Berarti beda dari yang lain dong. Bagus dong, coba. Giring ya ini ya. Nah, teman-teman, ini kemarin dibelinya pas waktu di Bandung, teman-teman. Di mana sih? Di mana nih? Coba. Itu siapa? Kosong. Oh, kosong. Nah, di bawah ini kali, Tih. Ini ya. Simbol. Ini badak di mana, Bi? Fatih lagi bingung. Badak? Badak. Ya. Ini yang di atas ini. Ini. Tempat si gede. Nih. Nih lihat ya. Fatih lagi coba buka kandang. Nih ya teman-teman ya. Jadi kita pagi-pagi udah mantau. Itu ya. Ambil, Pak. Ambil. Udah dipatok nanti. Takut, Pak Itam. Dipatok gak, Teh? Enggak lah. Itu jantannya. Hah? Jantannya. Betina. Ya ini dipegang aja. Pegang dulu. Bentar, bentar. Kotorannya, Teh. Main berpatah. Kalau main berpatah, kuat. Ini
ini ya. Nih, pegang. Itu dilepas berarti. Nih. Ya, kita tutup dulu. Coba masukin. Ini memang sengaja dikeluarin, Teh. Dijemur semua. Kan belum ada itu. Sambil tunggu matahari. Oke, ini persiapan mau jemur berarti ya, teman-teman ya. Sok mangga. Siapa namanya? Si Gedor. Waktu itu ada si Gedor, hilang. Ini ya persiapan mau jemuran. Dimasukin ke dongdang, teman-teman, supaya nanti kalau sudah ada matahari, ini posisi kalau nggak salah jam 5 lewat setengah 6 lah. Lihat tuh, inilah aktivitas merpati rumahan. Dua. Yang di bawah belum tuh, Tih. Sok. Simbul. Sama yang di ini. Oh, yang ini enggak giring. Ya udah, embul dulu coba ambil. Bawah. Ini ditutup dulu, ditutup dulu. Nih, teman-teman ya, nih kita lihat nih. Fatih Merpati Boy sangat rajin ya memelihara merpatinya, teman-teman. Selesai nih, Pati coba untuk jemur ya. Kan belum ada ini, Tih. Taruh dulu aja nanti pas ini, nanti takutnya ada kucing. Nggak ada. Terlalu rajin. Padahal belum ini. Ya, teman-teman ya. Oh gitu. Oh iya. Tapi kan takutnya ada kucing nih. Ini beberapa merpati Fatih yang 4 pasang ya. Nih ya, kita lihat teman-teman. Jadi nanti kita akan coba jemur. Setelah jemur kita kasih minum ya, Tih. Nih, teman-teman. Gimana? Oh iya, harus kayak gitu. Jadi yang keempat ini andalan Fatih yang mana sekarang? Siapa gede? Badak. Oh, si Gedar. 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 Warnanya bagus ya, Bandung punya. Nih, teman-teman. Standar, belum ya. Keket sih. Oh, gitu. Kurang kenceng ya. Tapi jantannya gede badannya tuh, Tih. Iya, kenceng. Masa sih? Embul kali yang ini. Blorok kayak si ini, Damarulan. Mirip-mirip. Nggak jambul sih, tapi blorok. Nih, Fatih juga seneng lihat damar bulan ya, Tih ya. Kenceng banget ya, Tih. Si badak, ayo damar bulan. Yang di itu, di Bandung ya. Kan dia, kan si gedeannya mental dulu ke badak. Boom, jadi ninggalin lawan ya. Ninggalin lawan, masuk kolong. Masuk kolong, turun di atas meja. Siapa namanya? Jaguar Pak Hitam dituin sama Ardi ya? Cuci tangan lah, jangan dituin ke baju. Tuh teman-teman ya, aktivitas pagi. Jadi belum ada merpati, ada matahari. Jadi kita coba untuk mau dipanasin, ditaruh dulu jantan betinanya. Nah teman-teman, wajib tahu ya, ini adalah merpati rumahan yang kita latih. Siapa tahu nanti bisa main di lapak dan Fatih bisa jadi joki cilik yang akan dikenal, karena dia udah cukup dikenal nih sama teman-teman merpati cilik yang ada di Indonesia. Dia sebagai YouTuber cilik, teman-teman. Kemarin aja ke Lombok pada kenal ya, Tih ya. Bapak-bapak ya. Baju merah gitu. Oh, gitu. Oke ya, teman-teman ya. Nih, nanti kita akan lanjut lagi video kita pas saat penjemuran, teman-teman. Oke, nih Pak Hitam liatin ya. Nampil banget simbol. Kok gitu, Dok? Pak Hitam megang jantan betinanya. Oh, enggak usah. Jadi langsung Fatih lempar aja nih, teman-teman ya. Lagi dites. Nih, kita lihat. Pak Hitam mantaunya dari sini aja nih. Nih. Wih, tuh. Hei. Iya, makanya tuh. Tapi hati-hati, berantem. Hati-hati, berantem tuh.
Wah, kalau giring gini bisa ke ini, Tih. Ke lapak Tunas Muda, lagi ada giringan, Be. Iya, ada yang lomba, lagi murah. Coba aja ajak Abi. Murah aja pokoknya. Nah, ya, teman-teman ya. Oke, ikutin terus ya. Kita udah akan kita coba lagi nanti main sama Fatih ketika benar-benar udah giring.